Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mr. The Best. Kali ini kita akan mereview salah satu case adalah Otterbox Symmetry Sleeve. Nah, ini ada dua varian warna, warna clear sama warna black. Oke, dan tipe warna blacknya untuk iPhone 11 Pro Max dan untuk clearnya untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus ya. Nah, kebetulan kita ada 10 Plusnya, kita langsung coba langsung ya. Ini bagus ya, sangat jernih ya. Oke, langsung coba aja. Nah, untuk cara pasangnya sangat gampang. Kalian bisa dari bagian kiri dulu, masukin dari kiri dulu. Nah, setelah itu kalian bisa dorong dari bagian kanan. Oke, nah, mewah ya, presisi banget ya. Untuk kameranya kalian bisa lihat, ini sangat terlindung ya. Nah, ini lebih tinggi dari kameranya 3 mili ya. Nah, ini bisa lihat dari sisi lubang semuanya sangat presisi ya, sisi sampingnya rapi ya. Nah, ini untuk lubang type C-nya, mic-nya dan speaker-nya. Nah, ini enak stylus-nya. Gampang ya keluarnya. Oke. Oke, nah. Oh ya, dan untuk belakang ini udah dilapisin sama tempered glass ya, kalian bisa lihat. Ini udah anti scraping-nya ya. Dan bagian depan, nah ini kalian bisa lihat, ini jauh lebih tinggi dari layar. Nah, jadi sangat cover banget untuk layar LCD kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tombolnya. Oke, kita lanjut di iPhone 11 Pro Max. Ini yang warna hitam. Oke, ini sama serinya, simetri ya. Nah, ini warna hitam. Nah, dan belakang ini juga bagus ya. Ini nggak, walaupun tangan kalian basah atau apa, ini nggak nempel sih di jari-jari kalian ya. Oke, mungkin ini juga rapi. Nah, dari kameranya juga sangat, ini udah tercover ini ya, bahannya dari sampingnya karet, jadi sangat aman kalau jatuh ya. Oke, dari lubang sisi charger, speaker semua juga sangat rapi, kalian bisa lihat. Oke ya, sekian review ini ya, sampai di sini saja. Dan buat kalian yang tertarik dengan case Otterbox Symmetry ini ya, kita ada beberapa tipe. Lah, kalian bisa langsung aja kunjungi di store kami. Linknya sudah tercantum di deskripsi video ini. Ya, makasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.